There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu. Share lagi kegiatan aku di malam hari. Jadi ini kegiatan aku tuh hanya mau belanja bulan aja. Jadi aku videoin pas lagi di jalan. Terus ini tuh udah mau nyampe. Dan seperti biasa, aku tuh kalau belanja bulanan itu di DM4. Ini tuh tepatnya di Jalan Imogiri Barat. Kalau dari rumah aku tuh sebenarnya ini tuh lumayan jauh, teman-teman. Yang lebih deket itu ada, cuman di situ itu aku pernah ditegur sama satpamnya ya, nggak boleh ngevideoin. Makanya aku mending pindah tempat ya, daripada nanti kena teguran lagi. Dan ini udah sampai. Jadi aku tuh mau belanja bulanan yang untuk bulan ini tuh kebetulan stoknya tuh nggak banyak banget yang habis. Jadi sebelum aku berangkat ke sini tuh sebenarnya aku udah ngelis, teman-teman. Aku udah ngecek stok di dapur ya, cuman aku nggak ngevideoin. Jadi ini aku langsung aja udah nyampe. Dan ini tuh aku ambil pulas pastel ya, pensil mewarnai. Itu ambil satu. Habis itu ini suami aku tuh lagi milih-milih kayak double tip gitu atau plester. Nah, kemarin sih aku udah terlanjur beli online, ternyata harganya cuman selisih 1000, teman-teman. Aku kira tuh kalau yang solasi yang bening itu tak kira tuh harganya 12.000-an, ternyata cuman 7.000. Kalau kemarin aku beli di Shopee tuh harganya cuman selisih berapa ya, 1000, di Shopee itu 6000. Nah, aku ambil juga jepet, karena jepet aku yang kemarin tuh udah jeplak, udah rusak. Ini aku ambil satu aja, harganya cuman 3000 doang. Dan ini aku beli juga ya spons yang dipakai buat saput bedak gitu, karena di rumah aku tuh udah brodolin, jadi udah rusak kayak gitu. Sebenarnya tuh sebulan sekali memang harus ganti, cuman ini aku baru ganti sekarang. Ini ambil satu aja, murah banget ternyata, cuman 2000. Dan lanjut, ini tuh Via naik kereta apa keranjang ya, karena dia tuh kalau nggak naik keranjang tuh semua maunya tuh pengen diambil gitu. Jadi kalau dia betah sih nggak apa-apa ya, cuman kalau pas nggak betah, aduh rewel banget, teman-teman. Dia ambil susu satu, terus lanjut lagi ini ambil milku, susu coklat gitu, ini ambil satu aja. Terus lanjut, ini suami aku tadi tuh bilang jangan lupa beli sirup. Nah, tadi aku juga kelupaan, di catatan tuh nggak ada. Jadi aku ini tuh nyatetnya di HP ya, teman-teman. Aku nggak bawa catatan di kertas, cuman aku bawanya tuh pakai HP, aku catat di note gitu. Terus aku kalau belanja itu aku urutin dari depan sampai ke belakang. Jadi aku ngelihat catatannya tuh ntar kalau udah mau selesai gitu ya, aku list lagi apa yang kurang. Nah, kalau ada yang kurang baru aku nanti ambil lagi, balik lagi. Ini ya, suami aku ambil marjan yang rasa melon. Harganya kurang tahu ya, aku tuh nggak ngelihat harga. Kalau nggak salah sih biasanya 20.000-an. Ini ambil satu aja. Terus nggak lupa juga ini es Kiko, jajanannya Via, dia tuh mesti beli ini ya, teman-teman. Jadi ini tuh diambil satu tuh 6.000, kalau nggak salah isinya 10-an. Lanjut lagi, teman-teman. Jadi ini tuh aku urutin ya dari depan ke belakang, jadi tinggal ngambil-ngambil aja. Kalau ngelihat yang mau diambil tinggal ambil aja, terus nanti lihat catatannya tuh pas di akhir, karena kalau sebentar-sebentar ngelihat catatan itu kelamaan, teman-teman, belanjanya. Dan ini di beras ya, aku mau beli satu aja. Cuman ini aku ternyata tuh tadi aku udah ngambil ini, harganya lumayan ya, kemahalan. Harganya kemahalan, dan ternyata ini kan udah diambil ya sama suami aku tuh. Aku bilang ambil aja ini satu. Nah, ternyata itu ada yang lebih murah. Makanya ini tadi tuh dibalikin, terus nggak jadi deh. Nah, lanjut, ini aku ambil gula. Ini beli yang seperempatan itu 3. Jadi ambil 3 aja, karena besok juga mau ronda, jadi harus belinya tuh agak banyakan karena di rumah masih ada satu. Ini aku ambil juga tepung cakra, ini pakai tepung curah aja nggak apa-apa, karena cuma dipakai buat somai sih sebenarnya beli tepung kayak gini. Nah, ini video aku tuh kebalik ya, posisinya tuh portrait, jadinya hasilnya kecil kayak gini. Ini aku ambil bumbu pawon satu, harganya kalau nggak salah 2000, karena di rumah juga udah habis stoknya. Ambil bawang merah, bawang putih, ini aku seperempat aja, karena di rumah tuh masih ada. Soalnya kalau aku mau nyetok banyak
banyak tuh pada busuk teman-teman. Aku aja sekarang tuh jarang masak ya, seringnya tuh jajan, jadinya banyak yang busuk. Nah sekarang ini aku tuh baru mau ambil bumbu ya, kayak tepung yang dipakai buat goreng tempe gitu, tepung sasa. Cuman ini aku ngelihatnya kok yang spicy semua ya, jadi ini tuh ternyata tuh di atas, aku sampai nyari lama banget. Tadi tuh aku ambil tepung sasa yang bukan yang hot ya, yang serbaguna itu ambil 2, harganya tuh kalau nggak salah tuh 6.000-an teman-teman. Nah ini aku ambil 2 aja karena di rumah masih ada stok 1, jadi sebulan tuh aku nyetok 3, insya Allah cukup sih ya buat sebulan, karena yang ini tuh enak banget teman-teman. Dan aku ambil juga masako, di rumah itu masih ada 1, jadi aku ambil aja 1. Dan lanjut, ini masih nyari-nyari teman-teman. Jadi dari lorong ke lorong tuh memang harus diurutin. Terus ini aku mau nyari ketumbar bubuk, ternyata tuh ada, jadi aku ambil aja 2. Ini harganya berapaan ya, kalau nggak salah tuh 1.000. Terus ini suami aku ambil agar rasa, ini harganya 5.000-an teman-teman, yang rasa coklat. Ambil juga saus pedas sama saus tomat, karena di rumah aku tuh udah habis, jadi biasanya aku nyetok ini. Sebenarnya tuh ada yang kelupaan, ini tuh ada yang saus yang murah itu loh teman-teman, yang biasa dipakai buat mie ayam, makan mie ayam, itu kelupaan gak aku ambil, padahal udah aku catat tapi aku lupa. Terus ini ambil sarim itu ambil 4, jadi ke di rumah aku tuh kalau nyetok sarim itu gak banyak-banyak ya, paling makan mie kayak gini tuh seminggu sekali aja, karena memang tidak bagus ya kalau sering-sering. Jadi aku belinya tuh aku batasin aja, cukup 4 saja buat 1 bulan. Dan tadi tuh Via juga ngambil jajanan, langsung dimasukin di keranjang. Pokoknya dia tuh kalau ngelihat tuh langsung diambil. Ya, kalau anak aja tuh kayak gitu teman-teman. Nah ini aku ambil sanko aja, ini harganya kok turun ya, menurut aku cuma 33. Kayaknya kemarin tuh kalau nggak salah 35.000, sekarang cuma 33.000 yang 2 literan. Aku beli 1 karena di rumah tuh masih ada stok ya. Jadi kemarin itu beli minyak yang 2 liter itu masih ada sisa separuh, makanya aku belinya 1 aja. Dan ini di jajanan, ini ambil wafelo 1 aja. Ini ambil wafelo 1, lanjut nih Via tuh nunjuk-nunjuk pengen apa ya, pengen jajanan gitu ya, pengen, pokoknya tuh pengennya semua dibeli ya kalau anak kecil itu, jadi harus benar-benar harus dibatasin banget biar nggak over budget. Nah ini tuh ambil sun yang kacang hijau, terus aku bilang sama suami aku ternyata tuh yang kemarin aja rasa kacang hijau, terus tadi tuh diganti yang rasa beras merah. Ambil juga susu datita yang 3+, ini tuh harganya 80.000 teman-teman untuk usia 3 tahun ya, jadi pakai ini. Biasanya aku sebulan cuma 1 teman-teman. Kalau yang kemarin tuh aku lihat di Shopee tuh harganya 50.000-an, ternyata expirednya tuh Januari, aku nggak jadi beli deh, makanya harganya murah, ternyata expirednya tuh mepet banget. Dan ini ambil juga susu, tadi tuh aku bingung ya mau yang kemasan yang kaleng atau yang ada cup-cupnya gitu, tapi lebih murah yang kaleng sih ya, jadi aku ambil yang kaleng. Terus ini di pertisuan aku ambil tisu Joli itu 1 aja, karena di rumah itu yang kemarin aku beli tisu green itu belum habis ya, itu masih banyak. Dan ternyata tisu green itu tipis banget teman-teman. Dan ini nggak lupa ya ambil pembalut, ini wajib banget nyetok ya, para kaum ibu-ibu harus nyetok pembalut. Aku pakainya Charm Body Fit ini aja, ini harganya cuma 5.000 teman-teman, ini isi 8 kalau nggak salah. Terus ini di persabunan, kalau yang sabun pencuci piring aku nggak beli karena di rumah itu masih ada, jadi stok yang kemarin tuh masih ada 1 bungkus, makanya aku nggak ambil, jadi aku ambilnya tuh besok bulan depan aja. Nah ini tuh aku biasanya pakai Mama Lemon yang bisa dipakai buat nyuci sayur buah itu loh teman-teman, itu wangi banget loh beneran, aku pakai itu wangi banget. Nah ini aku ambil aja spons yang dipakai buat mencuci piring, gak lupa juga sama yang warna hijaunya ya yang keras. Jadi ini aku ambil 1 aja, itu aku nyuruh suami aku karena aku nggak bisa ya kalau tangan aku yang satu ngambil yang satu medioin. Dan ini untuk sabunnya Via tuh cukup My Baby aja yang murce, jadi kalau sabunnya itu bukan cair ya, karena dulu bayi-bayi pas lagi bayi Via itu memang sabun cair, tapi aku merasa tuh kayak berminyak ya, lebih yang keset yang batangan menurut aku loh teman-teman. Dan ini ambil juga pasta giginya Via tuh pakai Kodomo aja tuh 5.000. Terus ambil juga sampo, ini pakai ini aja Kodomo tuh cuma 2.000 teman-teman, murah banget ya, cuma 2.000 aja. Terus ini di parfum, ini nggak beli karena masih ada parfumnya, biasanya yang milih tuh suami aku ya, karena biasanya aku tuh cuma nebeng aja kalau pakai parfum.
Terus ini di sebelah sini, ini tuh udah mau nyampe di belakang ya. Jadi memang aku rutin, dan kebetulan pas aku kesini tanggal 2 kemarin itu, masya Allah teman-teman di sini tuh rame banget. Mungkin karena awal bulan kali ya, jadi pada gajian. Dan ini aku ambil sabun Jema ini yang ekonomi anti noda. Aku pengen nyoba yang itu. Terus kalau sabunnya itu aku pakai yang Daya, yang softener Violet Passion. Kalau enggak itu aku yang softener, teman-teman, karena wangi banget ya yang dua itu. Menurut aku itu harganya 33.000. Biasanya aku cukup buat sebulan. Ambil juga sabun Dettol. Aku pengen nyobain yang hijau sama yang biru, karena kemarin tuh yang dibeli tuh yang orange ya. Jadi pengen nyobain beda warna gitu. Semoga aja lebih wangi. Dan ini di Pepsodent, aku mau ambil Pepsodent. Aku tuh pakainya yang pencegah gigi berlubang, itu harganya cuma 12.000, teman-teman, yang murah aja. Terus kalau hand body aku pakai Marina. Aku pengen nyobain yang ini yang warna hijau. Kalau biasanya tuh aku yang Healthy Glow yang ada mutiara-mutiaranya itu, cuman aku sekarang pengen nyobain yang ini, teman-teman. Jadi aku ambil ini satu. Dan aku tuh salfok sama ini keranjang, teman-teman. Ini tuh lucu banget ya. Dan kebetulan tuh ada warna kuning, harganya 20.000. Sampai aku tenteng-tenteng kayak gini pengen beli, tapi kalau aku mikir-mikir ya buat apa ya aku mau beli, kayaknya tuh nggak begitu butuh banget gitu loh. Jadi ini tuh aku cuman ngeliat-ngeliat aja. Jadi ini aku kalau di swalayan itu wajib banget ya mampir di perintil-perintilan kayak gini, sambil teman-teman juga cuci mata. Karena kalau nggak lihat di sebelah sini tuh kayak ada yang kurang, kayak penasaran gitu, kayak ada yang apa ya, ada yang kurang aja kalau nggak dilewatin. Jadi memang harus lewati ya, walaupun nggak beli, sambil ngevideoin gitu ya. Walaupun tiap bulan tuh mesti lewat sini, tapi kalau sebulan kesini, sebulan berikutnya kesini lagi tuh ada yang beda, teman-teman, ada barang baru kayak gitu. Dan di sini itu banyak banget, teman-teman, ada ember, terus ada keranjang-keranjang juga, terus pokoknya ada tempat sampah hanger juga di sini tuh, berbagai macam. Kalau fashion juga ada, cuman kalau di fashion tuh aku kurang tertarik ya, jadi jarang ngevideoin kan aku kalau kesini. Biasanya sih aku kalau kesini tuh ngevideoin yang di perintil-perintilan dapur di sini aja. Nah ini ada juga tas ini yang super gede banget, tapi harganya lumayan sih, teman-teman, 50.000-an. Terus di sini ada juga botol minum, terus ada juga tadi tuh tempat makan. Nah aku tuh sebenarnya pengen nyari tempat buat naruh si spons busa gitu ya, teman-teman. Kalau di rumah itu kan aku pakai gelas ya. Terus aku tuh pengen ngambil, cuma di sini nggak ada yang cocok yang agak pendek gitu biar bisa dipakai buat naruh sabun ya kalau pas lagi nyuci piring, cuman nggak ada. Makanya aku masih naruhnya tuh pakai gelas. Nah ini ada juga ya, ini tuh semacam baskom gitu. Ini ada juga yang warna kuning. Pokoknya kalau ngelihat warna kuning tuh kayak penasaran pengen dipegang. Nah ini ada juga, ini harganya sekitar 10.000-an. Terus ini ada keranjang juga. Pokoknya macam-macam sih, teman-teman, lumayan lengkap di sini. Harganya juga terjangkau, nggak begitu mahal-mahal banget. Oh iya teman-teman, bunda-bunda yang ada di rumah lagi pada ngapain nih kalian pas nontonin video aku? Gimana nih di awal tahun baru, tetap semangat ya. Dan ini aku lanjut ya. Ini tuh di tadi tuh aku di sini tuh pengen nyari pisau, teman-teman. Nah aku nggak jadi beli karena aku mikir di rumah aku tuh pisaunya tuh banyak banget, cuman ya itu tadi kurang tajam karena memang jarang disah gitu ya. Padahal aku tuh di rumah juga ada tempat untuk mengasah pisau, cuman kayak mager, males banget gitu. Jadi mau mengasah pisau tuh males, mending beli baru gitu. Cuman ini di sini aku juga nggak beli, teman-teman. Ini aku ngevideoin aja biar teman-teman itu juga ikut cuci mata. Ini ada persutilan sama serok yang dipakai buat goreng. Dulu tuh aku juga beli di sini, itu masih bagus, masih bisa dipakai, jadi aku nggak beli. Nah ini ada di tempat pisau, teman-teman. Aku sebenarnya tuh pengen beli ini, tapi ini tuh harganya 12.000 ya. Tapi nggak tahu deh ya, ini tuh tajam apa enggak, kan harganya cuma murce banget. Dan di sini ada juga wajan, terus ada soblong, macam-macam yang perkakas peralatan rumah tangga, ada juga teko, terus ada juga termos. Nah di sebelah sini ada juga kompor. Ini tuh ada juga kompor yang sama yang kayak aku, yang aku pakai di rumah, cuman aku belinya di sini dulu. Nah ini belanjaan aku udah kelar ya. Jadi itu Via tuh keburu pengen pulang karena dia kebelet pipis, makanya dia tuh pipis di depan. Terus ini aku yang ngantri di kasir. Belanjaan aku nggak banyak, teman-teman, karena memang aku tuh hanya beli stok yang habis aja. Stok yang habis cuma segini ya aku beli, jadi biar nggak over budget banget. Jadi aku beli sesuai anggaran, sesuai list aja, biar nggak boros banget.
Dan ini tuh aku baru di kasir ya, baru ngantri, tapi Masya Allah ini tuh lumayan ramai ya antrinya. Jadi ini aku harus sabar menunggu. Nah ini singkat cerita aja, ini udah selesai ya aku antri, terus ini si keranjangnya aku bawa ke parkiran, terus ini baru dimasukin semua-muanya sama suami aku. Dan habis ini aku gak mampir kemana-mana sih teman-teman, habis ini aku pulang, videonya juga selesai. Makasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.